Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku ada peluang lah menyepenkan masa untuk hari Minggu, hari Ahad. Tadi daripada pagi tadi bertolak pukul 4.30 pagi, bertolak sampai dekat Ipoh, Alhamdulillah 7.30 pagi, terus untuk kursus ataupun bengkel YouTubers yang dianjurkan oleh Haziman Huzay. Orang panggil dia Haze lah. Dulu Haze ni dia pengacara dekat Motif Viral yang rambut putih tu, kalau korang kenal kan. So hari ni ada peluang, walaupun buat dekat Ipoh, so tak nak buang masa lah. Sebab bila buang masa tu dia jadi macam rugi kan. So bila dia dah anjurkan walaupun dekat Ipoh, turun juga Ipoh, terus sampai 7.30 tadi, perjalanan semua okey, dalam 3 jam bawa pelan-pelan. So nantilah dalam 9.30 nanti mula kita tengoklah apa yang dia share dengan kita, kita cubalah untuk buat. Okey. Okey, sekarang kita masuk dekat bilik Smurf. Bilik Smurf ni dia punya konsep dia memang untuk Smurf lah. Bukan untuk Smurf, orang yang meminati Smurf. So ini bilik dia, ini tilam dia. Dalam satu masa bilik ni boleh masuk 8 orang. So ini konsep bilik dia. Kau tengok lampu dia, cantik kan lampu dia kan. Ni TV ada kat sini. Lepas tu kat bawah ni dia macam ada ruang untuk unggun api. Ni ada tempat untuk pejak kita ni, panaskan air. Ada hair dryer. Dan sini ada sinki, tempat sinki. Dan sini bilik mandi. Bilik mandi ini air confirm kuat eh. Tadi aku dah try dah tadi, memang air memang kuat. Ini apa yang disediakan lah. Kita ada kopi, ada cawan, ada air mineral water 4 botol. Ini bilik Smurf. Okay, Smurf House nama dia. Okey, ini dia punya lobby lah. Lobby ni tingkat 3. Tu nampak Smurf Inn. Sini ruang santai. Sini ada tempat orang lepak lagi. Sini tempat santai lagi. Sini reception. Nampak dekor dia. Dia punya tangga pun dah mantap lah. Ini dia punya cafe dia. Cafe pemandangan daripada atas lah. Nanti kita turun bawah tengok cafe dia. Nampak? Dia punya lampu atas dia pun cantik. Dia punya ruang untuk istirahat dengan keluarga pun boleh. Sini dia macam ala-ala English sikit. Tu ada satu bilik. Okey, ini family room. Okey, 4 orang lah kapasiti bilik ni. Ini dia ada meja. Meja, TV. Sini macam biasa, macam tadi. Dia ada jug kita dan juga kopi, cawan dan juga air mineral. Boleh santai-santai, lepak, borak sampai pagi. Ini ini kalau ada nak simpan barang-barang berharga lah. So, ada mini refrigerator dan ada arah kiblat. Ini tempat gantung baju, almari. Dan ini dia punya bilik air. Bilik air luas gila. Ini boleh bergolek kat dalam bilik air. Ini dia punya tempat mandi lah. Air nak test ke? Kang nanti kena kamera pula. Air memang confirm lah. Confirm memang laju. Memang best. Dia punya sinki dia, walaupun harga dia murah dan competent, tapi dia punya persediaan dia tu, apa yang dia bagi pada guest yang datang kat sini, bukan biasa-biasa tau. Tengok dia punya kipas dia pun kipas mahal tau. Dia bukan kipas yang biasa ni. Nampak? Dia punya decoration dekat atas ni, dia punya lampu dia, dia punya ceiling dia bukan ceiling yang biasa. Kalau kita tengok biasa hotel ni, dia punya biasa je kan. Kalau yang standard macam ni, harga dia confirm mahal. Tapi yang ni pun tengok dia punya langsir dia. Langsir dia ni yang boleh tahan UV. So kalau panas, memang confirm takkan panas kat dalam bilik lah. Sekarang ni aku berada di Smurf Inn Cameron Highland. Aku rasa satu accommodation yang sangat bagus lah. Smurf Inn berjaya untuk
letak satu accommodation di satu level yang lain. Kalau kita tengok pun dia punya nama ni, dia berkonsepkan Smurf lah. Smurf tahu kan, yang movie Smurf tu, harga yang sangat competent. Terus sekali aku tengok dekat website, di dalam top 5 dekat dalam carian Google, top 5 tu dia ada salah satunya Smurf Inn. Korang macam korang menginap dekat satu-satu hotel kan, apa yang korang punya problem? First problem, reception ke cafe dia ke dia punya. Kalau akulah secara peribadi kan, aku ni particular sikit part bilik air ni. Dan Smurf ni bila masuk dekat dalam bilik air dia satu luas, lepas tu bersih, boleh layan lah, mandi kat dalam tu. So tadi siang pagi bertolak dari 4 pagi, lepas tu sampai 7.30 pagi, 9.30 pagi kita start session dengan Hizman Huzi dalam kursus dia cara buat duit dengan YouTube. So first kali aku nak ucap terima kasih kepada Haze, terima kasih Cik Ida. Cik Ida ni manager Haze lah. First kali aku contact dengan Cik Ida lah untuk register dalam kelas ni. Dan juga Hakim. Hakim ni bila tengok dekat dalam video-video Haze ni, dia cool kan, dia cool. Dan dia bila jumpa kat depan pun dia memang cool lah. Terima kasih juga untuk Hakim, sebab dengan adanya kursus ni aku ada motivasi. So duit tu dia jadi satu motivasi lah. Yalah, siapa yang tak nak duit kan. Duit ni dia jadi satu macam lonjakan lah, supaya kita tak tercedok di tengah-tengah. Sebelum kita berjaya monetize tu, kita dah tercedok. Adalah banyak tips yang dia bagi. Terima kasih sangat-sangat banyak Hiz. Memang bagus lah, memang puas hati. Okay, ni aku jalan turun ke cafe. Cafe dia inilah tempat kalau korang ambil package siap sekali dengan breakfast, sinilah cafe dia. So ini tempat seat dia pun bukan seat yang biasa. Cafe ni seat dia memang puas hati, tempat lepak. So ini dia punya bar dia, kitchen bar, boleh tengok TV lagi. Kat bawah tu dia memang ada decoration untuk yang macam unggun api tu. Macam je lah, sebab unggun api tak ada. So ini dia punya decoration dia untuk unggun api. Lepas tu kat sini je start daripada pukul 11 pagi sampai 11 malam. 11 pagi, 11 malam. Boleh order terus ke bilik dan juga boleh juga lepak kat sini. Nak lepak kat sini boleh sampai pukul 11 malam. Dan korang boleh order juga untuk ke bilik. Kat sini ada lift. So dia ada 3 tingkat. Tadi reception tu dekat tingkat 3. Korang dah tak perlu lagi nak naik tangga, walaupun tangga dia cantik tapi mengah jugalah, sebab aku naik ikut tangga tadi kan. Aku pergi dekat yang Smurf House tu dengan bilik reception dekat tingkat 3 naik tangga. Dia memang letih lah. Letih, aku sendiri pernah mengah dah. Okay, sini tadi sekejap pusing sekejap. Okay, dah turn lah. Okay, kat sini ni tadi tu aku ada letak tu gambar tu kan. Gambar ni tadi ada orang request sebab dia sambut birthday hari ni. Dia segan lah nak masuk dalam gambar tu kan. Dia segan nak masuk ke dalam gambar tu. So aku shoot je dia punya decoration dia untuk dia sambut birthday. So siapa-siapa yang request untuk candlelight dinner, diorang akan prepare dekat kawasan tu lah, dekat ujung tu. So dekat ujung ni kalau tengok, for sure lah ini for sure lah. yang ni memang kat mana-mana pun je macam ni. Walaupun dia kawasan luar terbuka kan, still juga tak boleh isap rokok. Yang tu orang kata sendiri mau ingat. So dekat ruang belakang ni lah, tak nampak lah. Nanti besok pagi aku try shoot kat sini. Aku tunjuk dekat korang macam mana je punya view, sebab malam ni nampak sebenarnya, tapi dengan limitation yang ada dekat aku punya kamera ni, aku tak boleh lah nak tunjuk je punya nampak kan. Memang tenang lah, tenang.
layan. Kalau lepak dengan sini, dengan family, lepak kat sini kan, memang memang best lah, layan lah. Okay, kat sini dia ada toilet. Ada toilet dekat kafe, sebelah dengan kafe dia ada toilet. Dan dia ada juga, tada, tada, ada apa ni? Macam tempat mandi, tapi dia sebenarnya gen washroom. Dia tulis kat sini gen washroom, nampak? Gen washroom ni satu tenda yang itu adalah gen washroom adalah ini. Tada, nampak? Tak nampak kan? Ha, ini. Ha, tu. Itu adalah gen washroom. Jadi dengan adanya mangkuk hikmat itu, itu menunjukkan toilet tu adalah toilet lelaki. So kepada orang perempuan yang masuk toilet lelaki, ada nampak satu mangkuk dekat dinding, itu adalah untuk check siapa tembak paling tepat. Ini dekat sebelah ni, kat sini kafe tadi eh. Kafe kat sini orang santai, dan diorang ada juga ni, nampak surau, tapi dia punya pintu dia tu pintu macam pintu sauna lah. Aku tadi aku lalu sini, aku ingatkan tempat sauna lah ni, tapi tengok-tengok, oh ini surau. Sebab aku solat kat bilik, jadi aku tak pasang kat sini ada surau. Jadi kita tengok surau dia eh. Ini first time eh aku pergi. Wah, oh, dia punya konsep memang konsep sauna weh. Memang best lah konsep sauna. Dia punya bilik surau dia. Ini kalau korang terjaga pukul 3-4 pagi, sejuk-sejuk tu, korang rasa macam nak beribadat, nak beruzlah, nak berkhalwat. Macam berkhalwat ni tangkap basah tu, berkhalwat dengan Allah lah kan. Korang boleh duduk kat sini, duduk kat dalam surau ni, semayang tahajud semua memang selesa. Okay, kita tutup balik lampu. Okay, ini adalah surau perempuan. Buka lampu, tak ada orang kot. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kot. Okey, siap ada dengan ada telekung arah kiblat. Dia punya karpet pun cantik. Ni dah pasang lampu eh. Tapi dia punya biasalah kamera handphone ni kan. Dia macam ni je lah. Okey. Semua bersih lah. Puas hati. Siap ada cermin lagi. Tengok. Tada. Ada cermin eh. Tengok sini ada decoration. Ni dia punya water tank dia. Ini dia punya bilik-bilik dia lah. Tapi kat sini memang dah full house dengan gas lah. Ini kat sini ada lagi bilik. Bilik lagi dekat sebelah sana sampai hujung. So kita turun bawah. Kat sini ada gambar semua. Tangga lagi. Naik lagi tangga. So kalau nak exercise pun tempat ni memang sangat sesuai lah untuk exercise. Sini ruang santai. Ruang santai tadi yang aku bercakap tadi tu kan. Kat sini boleh lepak lagi. Kat sini boleh lepak, boleh dating dua orang. Dia punya decoration dia memang memang cantik lah. Pada aku, ini satu hotel yang terus terang lah, aku cakap aku ambil daripada website yang ni, dan aku dapat discount. Harga bilik yang aku duduk tu RM80 je. Meow, meow. Tengok kucing pun ramah kat sini. Bagus lah. Semua in. Kat sini tempat parking kereta. Kat sini tempat parking kereta. Ini tempat parking kereta lah. So daripada sini parking kereta, terus naik tangga ni. Ni tangga ni. Terus ikut laluan ni, dia akan ada lift dekat dalam tu. Naik lift tu terus ke tingkat 3, ke reception. Dan korang boleh check in lah dekat situ. Okey, kat sini kita ada ruang bilik lah. Sini bilik bilik deluxe tak silap yang sedia kat sini. Bilik deluxe ni tapi memang pasti memang cantik. Sebab ni laluan dia. Hati-hati sebab kat sini dia punya lantai dia agak mendongak eh. Kat sini dia punya tangga pun cantik tau. Sini nampak dia punya lift. Aku datang daripada situ. Lepas tu naik lift ni. Okey, ini je punya tangga. Tangga ni dia pergi ke tingkat 2. Di tingkat 1, tingkat 2 kafe, tingkat 3 tu ada reception. Tingkat 4 tu dia ada bilik lah. Dan setiap tingkat tu dia memang ada bilik-bilik dia. Okey, itu saja.
Semoga korang nampaklah dia punya apa keseluruhan dekat dalam Smurf Inn ni. So datanglah sini, memang puas hati. Bye. Assalamualaikum.